Stan. Dewa Poker menang turnamen. Aduh ya Allah, sudah lama sekali gua tidak memainkan game yang luar biasa ini. Dewa Poker is back my friend. Ah. Ya jadi kita balik lagi ke game Laksi Poker. Ada Laksi Poker enggak tuh gua ini takut salah ngomong aja nih. Luksi apa Laksi? Komentar aja di bawah ya. Hari ini gua bakalan melakukan sesuatu yang beda ya, sesuatu yang beda karena di sini gua bakalan main turnamen boy dan banyak mode-mode yang gua bakalan cobain lagi. Karena gue penasaran apakah di video yang kemarin itu gue hanya hoki aja atau kayak gimana. Kita akan buktikan hari ini ya. Tapi monyong-monyong 3 miliar itu kayaknya kurang ya. Oh wadaw, lagi ada promo juga ini ya. Harganya 750.000, dapatnya jadi 1,8 miliar anjir. What the fuck? Beli ah. Padahal gue belinya cuma 15.000 gitu loh. Ya kita langsung aja beli karena ini gue masih ada sisa lumayan lah, beberapa dolar gitu kan. Mantap. Payment successful ya. Mantap, gue punya duit 4,8 miliar. Oke, karena modal awal kita 4,8 miliar, jadi kita bebas mau ngapa-ngapain ya. Kayaknya kita bakalan coba untuk, ini apa ya? Vegas ini apa ya by the way? Oh, blackjack nih. Blackjack gue tahu nih. 5 naga memiliki 5 kartu, 777 memiliki 777. Strike flush 678 sama bunga. Oke. Okay. 8 tambah 6 14. Dapat 1. Kalah anjir, bodoh amat. Lagi. Oke, okay, 12 kita hit sekali. Oke, okay, 18 ten aja. Oke. Okay. Oke, okay, mulai mantap ini. 13 hit sekali. Oh, lumayan 18, Pak. Kalah, Pak. Ini permainan yang lumayan cepat tapi menarik ya. Oke, okay, kita punya 8, punya 7 berarti 15. Hit. Oh nice, 19 pak. Mantap. Mantap. Kita bet 500 juta. Oke okay. Ini Dewa Poker nih begini ya. Dewa Poker kita cuma punya 7. Sah, 17. Stand aja. Kita main aman boy. See 1 miliar. Oke okay, kita langsung keluar dulu. Main 100 juta lagi. Ini trik. Yang begini tuh trik anjir. 1 miliar coy. Hit. Oke, 17 atau 7. Hit lagi dah. Waduh, cike belas coy. Hit lagi. Oh, kalau 5 naga dapat 400 juta. Oh, itu maksudnya tuh. Jadi kalau misalkan kita bisa dapat 5 kartu, itu naga. Jadi kita menang. Gue baru tahu tuh. Di dalam blackjack gue taunya cuma 21 atau jangan sampai angus. Itu aja sih. Kita coba lagi. Blackjack boy. 250 juta. Oke, kita duit mulai banyak, kita mulai sombong. Kita langsung lagi coba ya. 14, kita hit sekali. Wah, langsung kalah, boy. Balik modal lagi, Pak. 4,8 M4. Oh, gini. Kita coba langsung 800 juta, oke. Ini terakhir ya, terakhir. Ini menang atau kalah bodo amat. Kita coba bagikan kartu. Please. Mantap, Stan. 1,6 M boy. 1,6 M. Udah langsung keluar. Ini ternyata banyak yang keren ya. Ini apa ini, slot emas? Ah, slot emas. Ini apa ini? Oh wow. Oh, 1 juta kupon gratis. Kita coba. Kita coba. Itu apa ya? Sebentar. Oh, dapat gua tiba-tiba. 25 juta. Oh, tadi gue dapat kiki, dapatnya 25 juta. Oh iya, gue tahu ini dulu. Gue pernah main yang beginian. Kita coba mode turnamen dong. Hadiah juara 1 225 juta. Kecil sekali tapi oke, okay, gue coba dulu aja. Oke, okay. Bu, kita dapat yang ini dong, yang enggak sih? 500 juta dong, yang enggak sih? Dia coba-coba. Betul, di sini ada bonus, ambil semua yang bisa diambil, kita ambil. Oke, mantap. 5 minutes later. Oke. Terus sabar ya. Terus sabar. 57. Full aja, full. Kok kalau turnamen gua rasanya kayak agak lebih menantang gitu ya. Kita call ya. Soalnya kita sama-sama wajik nih. Aturan ada titik di mana kita dapat flush.
Ini mainnya ngebet-ngebet mulu nih, kampret. Kurang ajar nggak main santai apa? Tapi nggak apa-apa deh. Kagak ada yang keluar, Pak. Tempe gua, Pak. Bodo amat gua full. Blend-nya setiap 90 detik bakalan ningkat. Iya. Tadi kan 20.000 setelah 90 detik jadi 30.000. Iya, biar cepat kelar maksudnya. Ini menarik loh. Jadi gua ngerasa kayak ikut turnamen yang di luar-luar gitu, sering lihat gua. Wanjir all in. Wanjir all in. Wanjir. Waduh, heck mate. Gua kira si Budi doang ini doi dapat strike anjir, ternyata kagak anjir. 1,8, Pak. Anjir all in dong. Ya 40.000 doang sih. Dikasih begituan. Kolai dulu. Gua aski lo ini. Besar. Uki gua keluar, boy. Check. Gua res. Res dulu aja 30.000. Langsung fold dong. Anjir full house, coy. Waduh. Gua full house anjir. Oke, kita peringkat ketiga sementara 8-10. Ini permainan turnamen ini sangat cepat ya ternyata ya. Kita call dulu aja, siapa tahu bisa strike atau apapun itu. Wah, jelek, Pak. Kita full check aja ya. Call aja dulu ya. Soalnya kita ada love nih. Kan? Love kan? Kita coba cek aja dulu. Santai aja. Oke. Kita call yang lebih tinggi lah. Tuh. Permainan tuh. Pada ngalah kan? Ya elah, mau main-main sama dewa poker. Modal awal kita 1 juta ya tadi ya. 79. Oke, bandnya sekarang udah 40.000. Siap. Belain 40.000. 7 gua keluar. Kita gertak dikit. Satu aja race-nya. Kalau misalkan terlalu tinggi takutnya ada yang all in, gua bingung juga kan. Ini santai aja dulu. Nah, kan? Three of kind. Nah, gua pura-pura cek. Pura-pura cek. Padahal gua punya three of kind. Ini trik. Nah, ngeres 120.000 nih. Nih orang macam-macam sama gua punya three of kind, boy. Dia ngeres banyak. Berharap gua mundur gitu. Gua res lebih banyak, boy. 480.000. Hah? Mau apa? Wah, anjing, kok ngeres dia? Oke, all in. Bodo amat. Wajir. Sama kayak gua. Ternyata dia juga punya 7. Pantesan dia mau ya all in ya. Iya. Betul sih, sekarang gua peringkat 2 ya. Full house dia. Sangat seram sekali kartunya dia ya. 2 juta anjir sekarang. Oke, blend udah tambah jadi 100.000 sekarang. Mantap. Cek dulu aja, Pak. 100.000 loh ini, Pak. Gua res 1 kali. Anjir all in, Pak. Punya ki apa dia? Bodo amat lah, gua call dah. Anjir ki. Jangan bilang dia ki. Wah anjir PRJ, Pak. Ya Allah, pantesan dia berani ya. Oh, begitu dia ya. Aduh, udah 50.000 lagi keluar. Ah, gua call dah, mau gak mau dah. Rugi gua. Siapa tahu 84 kan. Mantap. Oke nih. Gua res 200.000. Anjir all in, Pak. Oke. Apa ini? Bodoh amat. Tuper gua. Aduh, kalau dia punya 3 gimana ya? Yes! Yes! Gua kira dia bakal punya 3. Kalau punya 3 gua bahaya. 5J. Angka kita bagus. Mantap banget ini ya. Oke. Kita pancing dulu aja. Siapa tahu tempe lagi. Waduh. Wajiknya mulai enggak kelihatan ya. Kita race dulu aja. Waduh. Gua cek juga dah. Gak mau main-main gua. Tuh, kan? Dia punya strike kan? 2, 3, 4, 5, 6. Kalau gua tadi ngeres, dia pasti ngeres balik itu. Fix banget. Untung gua hati-hati. Oke, kita 6 as lumayan kayaknya. Cure all it. Ngeres nih. Bagus sih kartu dia nih. Fix.
flop. Waduh, hack gaming. Waduh, hack gaming fold gua, Pak. Gak berani, Pak. Gak ada pegangan, Pak. Gak ada pegangan gua, Pak. PR as enggak tuh orang. PR as enggak tuh orang. Oke, gugur. Oke, gua juara 3. Gua udah juara 3. At least gua bertahan. Oke. Fold. Call. Oke, kita call dulu aja. Flop. Oke, 6. Check. Gua res aja sebatang. Oke, nice. Lumayan gua dapat 150.000 dari dia ya. Nih. Tambah-tambah dikit, Pak. Juara 2. Sip. Nih gila, blindnya anjir, blindnya udah 200.000, Pak. Kias. Kias. Oke, call. Call. Raise. Wah. Ini orang bagus nih kartunya fix nih. Flop. Ki, lu mampus lu. Gua cek. Check. Gua cek. Raise. Makan tuh, all in tuh. Makan tuh. Tris of full host lu. Full host lu. Turnamen nih, turnamen nih. Makan tuh. Yes. Gila boy, gua fold ah. Biasanya kalau udah bagus kartu tuh jelek langsung ya. Biasanya. Bener aja kan? Kartu gua kecil yang keluar gede nih. Fix. Mainnya all-in-all-inan. Gua 7 keluar sih. Pair of 3 anjir. Anjir, gua bisa menang tau. Oke. Buy one kita. Tadi gua bisa menang anjir. Oke, ini sangat yang menegangkan ya. Kenapa lebih cepet ya kayaknya rasanya. 6-7 gua pair 6. Check. 3-4-5. 5 ya. Raise. Kalau ada 5. Kalau ada 5 gua strike. Cek. Ini ada as coy. Ini orang pasti ngeres ini. Pasti ngeres ini. Raise. Ah. Gua call aja deh. Siapa tahu dia cuman gertak doang, tapi kayaknya punya as deh. Tuh kan? Gertak doang. Gertak doang yang begini nih. Wah, gila, feeling gua lagi bagus nih kayaknya. Fix. Ki as, santai aja dulu toh. Check. Santai dulu. Ki keluar, Pak. Raise. Waduh. Call aja deh. Pura-pura aja dah. Turn. Pura-pura aja dah gua punya ki nih. All in. Oke, all in. Penentuan, boy. Penentuan, boy. Come on lah, please please jangan pe. Yes. Dewa Poker menang turnamen. Menang turnamen, boy. Aduh, ya Allah. Ini apa ini? Ada menu apa ini? Oh, ya. Siap. Ini udah anjir. Ini udah gua red loh. Lihat. Tuh, gua udah ngered bintang 5 anjir. Demen gua soalnya game-game begini nih. Apakah kalian sudah puas atau belum puas? Hah? Gimana? Gimana? Oke, gua akan coba all in only. Kalau ini oke-okean, Pak. Maksudnya kayak all in apa enggak, all in apa enggak gitu doang. All in aja. All in. Kita mah udah menang banyak, santai dong ya enggak sih? Yang gini mah enggak berpengaruh. Ini cuma oke-okean doang, all in atau enggak gitu kan. Ya, kita lihat. Enggak ada yang bagus. Masalah all in-an kayaknya gue jelek ya, tapi kalau masalah yang sabar-sabaran kayak gitu gue lumayan bagus kayaknya. 12 seconds later. Kan? Gue punya PRK nih. Waduh. ya udah. Ini ya, yang ada yang gini merusak kemenangan gue anjir. Yaudah guys, mungkin sampai sini aja untuk video Luxy Poker kita. Waduh, gue suka banget sama game ini. Parah men. Dan sekarang uang gue udah 6 miliar coy. Wah gila. Menang turnamen, dapat miliaran. Mantap. Clickbaitnya. Ya udah, sampai sini aja mungkin. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel gue. Dan kalau misalkan kalian mau download game ini, kalian langsung aja klik linknya ada di deskripsi sana, karena gue bakalan taruh untuk memudahkan kalian main bareng gue. Dan gue nantikan kalian kalau misalkan kalian ikut turnamen. Kalau kalian menang, screenshot di pojok kanan situ ada Instagram gue, jadi tag ke situ. Jadi ya gue tunggu kalian bisa nggak menangin turnamen kayak gue. Anjay, sambung banget ya lo. Ya udah guys, mungkin sampai sini aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Gue Mr. Rokto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.